Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB di mana saja berada, wabil khusus Pak Putra dan seluruh jajaran penyiar, hari ini kita bercerita tentang masalah menjaga kesehatan hati. Tapi ini bukan dalam pandangan medis. Karena medis sudah ada bahagiannya. Hati di sini lebih kepada fungsinya untuk bagaimana menyikapi kehidupan. Kalau hati sebagai fungsi organ, mungkin kita akan tahu di dalam tubuh kita guna hati itu sebagai detoksifikasi menetralkan zat-zat yang berbahaya dan racun dalam tubuh. Metabolisme memecah nutrisi menjadi energi dan menyimpan gula, produksi protein sehingga protein itu penting untuk pembekuan darah dan fungsi tubuh lainnya. Sebagai penyimpan vitamin dan mineral juga yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa kita kalau cerita tentang kesehatan medis ya untuk menjaga kesehatan hati lebih kepada gaya hidup diet seimbang, olahraga teratur, istirahat cukup, hindari konsumsi alkohol, narkoba, jangan merokok ya. Yang rokok itu kalau sudah terlalu dia akan mengandung zat-zat yang berbahaya dan merusak hati. Jaga berat badan ideal, konsumsi obat dengan bijak, jangan sembarangan sehingga akhirnya akan mempengaruhi fungsi hati secara organ. Seperti itu. Nah, kalau kita pandang di dalam pandangan Islam, hati adalah pusat dari segala sesuatu, termasuk cerita, masalah, niat. Ini kan dalam hadis, bahwasanya satu gumpal daging itu yang mempengaruhi bagus atau jeleknya manusia, itulah disebut hati. Nah, hati ini yang sehat akan melahirkan amal perbuatan yang baik. Sementara hati yang sakit akan menghasilkan perbuatan yang buruk. Di dalam Al-Quranul Al Karim, orang-orang yang hatinya bagus itu gambaran seperti surga. Wanazakna ma fi sudurihim, wanazakna dan telah kami cabut ma fi sudurihim min ghil ta'jrimin min tahtihimul anhar. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْهَدَانَا اللَّهُ لَكُتِّجَاتِ الرُّسُلِ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُدُوْ أَنْتِ الْكُمُولِ جَنَّاتُ أُورِسْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَكْمَلُونَ kurang lebih artinya kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka maksudnya hati di dalam dada itu hati jadi orang yang di dalam surga itu dicabut Dendamnya, penyakit hatinya, irinya, dan lain sebagainya. Karena orang, kalau masih ada penyakit di dalam hatinya, surga itu tidak akan menjadi kenikmatan di dunia ini. Kenapa orang bisa banyak sakit hati, banyak perbandingan? Makin banyak yang kita pandang, makin banyak yang ingin kita capai, akhirnya hati ini minta. Dan menuntut agar dipuaskan. Karena uh, sebagai pandangan dasarnya itu nafsu. Makanya di dalam Al-Quran juga surah Yusuf. Surah yang ke-12 ayat 53 dikatakan. وَمَا nafsi نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّرَةٌ بِسُوءٍ إِلَّا مَنْ رَهِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي وَفُرُ Aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau hati yang dilepaskan untuk nafsu amaratum bisu itu akan mengarah kepada keburukan-keburukan. Secara fisik kita tengok badannya sehat, bajunya bagus, uangnya banyak, tapi menyimpan penyakit hati. Suka mendengki orang, suka iri yang akhirnya berbuah kepada keburukan, sombongnya, udah itu lagi rasa ujub, takjub, diri hebat, narsisnya, narsismenya tingkat tinggi dan sebagainya. Maka kita bermohon kepada Allah, jangan sempat kita Sebagaimana surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 10, Allah cak itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu adabun alimun bima kanu Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi ketika seseorang ada penyakit hati, lalu Allah tambah sakitnya itu Laha rasa ketersiksaan itu terjadi karena ada sakit hati, sama dengan cerita kita. Kita ini kalau berbanding dengan rasa syukur, kita bersabar, ada kita ibaratnya dapat rezeki sedikit. Lalu kita bandingkan kepada orang yang sulit dapat rezeki datang syukur. Tapi kalau kita bandingkan kepada yang pencapaiannya lebih banyak, kita pandang kepada diri kita yang sedikit. Sebagai satu gambaran, ada nih. <tuh> Uh, Pak Putra, Kak Listi Kan gitu ya kan uh, Sam gitu Saya kasih Pak Putra umpama 200.000 ribu uh, Rasanya uh, Bisa lah entah beli apa Gitu kan Tapi dalam waktu yang sama Saya kasih Kak Listi ibaratnya ratus ribu Orang berdekatan Lalu rasa yang Pak Putra ini menengok Kenapa Listi harus ratus ribu Lalu Sam dikasih 1 juta Lalu ini memandang kepada yang lain, ada apa ini? Yang 200.000 menengok yang lebih banyak, akhirnya rasa syukurnya hilang, sebab perbandingan, nah, seperti itu. Makanya kita bagaimana agar hati kita itu bisa kita jaga kesehatannya, dalam pandangan agama ya, selain kita menghindari sifat-sifat tercela. Pertama, kita bersihkan hati dengan istighfar, istighfar yang betul-betul caranya paling mudah bersihkan hati ingat dosa kesalahan kita minta ampun kepada Allah Taala atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan Astaghfirullahalazim kan begitu aku meminta ampun kepadamu ya Allah dalam malam itu dalam kesempatan mana saja bisa diiramakan yang membuat hati kita tersentuh Astaghfirullahalazim Astaghfirullah Dan seterusnya sampai kita paksakan diri kita, mata kita menangis Karena ala bizikirillahi tatmainul Hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan tenang Sehatnya dengan begitu jadi sama dengan kita menerima ketentuan yang diberikan Allah. Dikasih sehat, kita bersyukur, dikasih sakit, kita bersabar. Itu juga menjaga hati kita. Menjaga sangka baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. zikir zikirnya juga banyak. Selain kita istighfar juga perbanyak zikir. Jadi ada orang baca zikir. Astaghfirullah. <Syikir> Rabbal baraya astaghfirullah minal ya

Agar hati kita ini bisa terkoneksi berhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat itu kita mohon ya Allah bersihkan hatiku dari segala persangkaan-persangkaan buruk. Selanjutnya berbuat baik. Dengan berbuat baik kita menjaga kesehatan hati. Ah, jadi orang kan kalau ibaratnya dibantu terima kasih ya hati kita senang, senang kepada yang baik-baik. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba kalau berbuat buruk ada orang yang berterima kasih dengan perbuatan buruk. Jadi contohnya kita ngasih orang tu uh, sabu-sabu atau memodali dia untuk berjudi. Nah, ini kan kurang baik, tak baik, ya. Hindari perbuatan dosa juga karena perbuatan dosa itu dapat merusak hati. Ya, selanjutnya rajinkan bersyukur atas segala nikmat yang datang kepada kita. Lain Syakartum, la dan Naku, in kafartum, inna adabila syadid. Lalu sabar, sabar dengan segala bentuk ujian dan cobaan yang datang. Ujian itu membuat kita lebih tegar, lebih kuat. Dengan bersabar, kita akan mendapatkan hati yang semakin kuat. Sekiranya sampai demikian saja, Pak Putra, kalau ada yang mau ditanya, dipersilakan. Makasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oh iya. Yeah. Iya, yeah, iya. Yeah. Hmm. Iya. <laughs> yeah. Bismillahirrahmanirrahim, Bu Am. Kalau setan ya, bahkan di dalam diri kita juga ada setan itu. Jangan kamar. Kalau hati yang kosong beribadah kepada Allah tak pernah. Ya dihuni setan lah. Apalagi kamar, rumahnya lah yang lebih utama ya. Nah, kalau seandainya rumahnya tak dihidupkan dengan amalan. Tak ada silaturahim, tak ada ta'lim, tak ada baca Quran. Kayak mana? Ya. Huninya setan itu. Mungkin kita juga setan juga kan. Jadi setan itu kan bukan musti bangsa jin. Manusia juga ada ya kan. Minal jinnati wanas. Jadi kalau intinya setan itu udah kita sinari nggak dengan taat kepada Allah. Jadi kalau kita enggak taat kepada Allah, jangankan kamar kita juga jadi setan. Jadi lebih kepada amaliah orang yang di dalam rumah itu dijaga amalannya kepada Allah, sholatnya lima waktu, silaturahim, ya baca Quran, ya. Udah itu lagi amalia-amalia yang baik yang lain. Jadi kalau seandainya satu kondisi barangnya kamar atau rumah yang sudah lama ditinggalkan ya baca ayatul kursi saja. Buam. Baca ayatul kursi, baca Al-Qur'an, diazani kan gitu. Kalau ada setan kan lari. Takutnya yang bacanya itu udah jadi induk setan kan gitu. Agak susah ya Iya <tuh -tuh> <tuh -tuh> ya yeah, yeah, seperti itu. Hmm. Wallahu a'lam. Iya, iya, Pak Mukhtar. Iya, Pak Mukhtar, anggap masalah Pak Mukhtar itu tidak ada apa-apanya. Kalau Pak Mukhtar anggap bahwasanya masalah yang paling hebat di dunia ini masalah akulah, maka tak akan ada penyelesaiannya. Jadi kalau kita menganggap belum seberapa masalahku ini, coba kalau ibaratnya saya kan beberapa kali kan jalan-jalan ke rumah sakit, nengok, sakit saya belum ada seberapa, seberapanya, ada saya tengok di rumah sakit itu lebih parah dari saya, ada yang kursi roda, ada yang kepalanya kayak patah saja, ada yang tidur di bangsal, di sorong, pakai apa, kadangkala kalau kita merasa ya hidup ini penuh masalah, hidup ini sendiri adalah masalah. Masalah ini kan kalau dalam bahasa artinya kan soal. Harus diselesaikan. Diselesaikan. Jadi jangan terlalu fokus dengan masalah. Pasti ada masalah. Tapi kalau terlalu fokus ke situ. Ya kita akhirnya mengasihani diri terus. Jadi caranya ya. Fokus kepada solusi. Masalah enggak. Enggak ada duit hari ini kan. Solusinya ya kerja. Kalau kerjanya jadi masalah. Ya nikmati. Bahwasanya ada orang yang hari ini kerja saya nggak dapat gitu. Iya, jadi memandang itu yang lebih bawah. Kalau mandang ke atas, kenapa aku aja yang ada masalah? Hanya Tuhan nih benci aja, benci kali sama aku. Aku aja yang kena, nggak. belum ada apa-apanya. Kita uh, masalah itu kita terima dengan kepasrahan, kita serahkan kepada Allah. Begitu Pak Mutar ya. Jadi solusinya ya pandang masalah kita itu dengan cara membandingkan dengan orang yang lebih parah daripada kita. Pak Mukhtar hari ini apa yang bisa disyukuri? Bisa bernapas, bisa makan dengan lempang walaupun yang dimakan itu mungkin bermasalah kan dalam tanda kutip nggak seenak punya orang-orang kaya. Bisa kesana kemari kalau dibandingkan orang yang nggak punya kesehatan kaki kayak mana? Ah, seperti itu. Jadi pandang yang apa yang bisa disyukuri hari ini. Rasakan sensasinya. Pasti ada rasa tenang di dalam diri. Jadi kalau mau memikirkan sulit hidupnya ada saja. Kalau mau mencari kurangnya ada saja. Iya, contoh. Kalau kita pandang istri kita itu udah tambah tua, giginya ompong dan tenaganya kurang cerewet pula. Umpama begitu kalau mau pada buruknya kurangnya ada saja kalau mau memandang lebihnya orang ada saja tapi kalau mau memandang lebihnya dia dia sudah rela menua bersama kita pasti ada lebihnya begitu ya Pak Mukhtar ya mm -mm. Ya, Rangga di Kuala Tanjung. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. <tuh> merasa hmm. Masa sabar dosa ya. Iya, <tuh> <boys. tuh> yeah, Rangga. Mungkin teman Anda banyak orang gak sholat. Jadi kalau teman itu banyak yang gak sholat, pengaruhnya kepada kita. Temanilah orang yang rajin sholat. Ikutilah kalau grup-grup WA itu, grup-grup yang menggiatkan ibadah. Kalau tontonan itu, tontonan yang menyemangati untuk sholat. Udah itu lagi, sholat ini wajib dipaksa. Lama-lama terbiasa. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan hadis, muru auladakum, suruhlah anak kamu sholat. Berarti kan paksaan. Dari tujuh tahun. Jadi kalau ada rasa malas, lawan rasa malas itu. Jangan dinikmati. kadang, -kadang kan ada orang menikmati rasa malas. Ya udahlah, nggak usah sholat. Gitu. Kalau ada rasa udah mau sholat, langsung sholat. Paksakan diri. Ah nggak, betul ini. Gitu. Kenapa istilahnya ada orang ya. Ini contoh larangga ya. Um, ada nih, duit ya. Siapa yang mau datang setempat, katakanlah di tempat Rangga tadi. Di mana? Kuala Tanjung, kira-kira di Simpang Kuala Tanjung ada orang mau bagi gratis uang satu juta. Nah, itu kira masih dekat, tapi kalau ke Medan, ada yang memastikan siapa yang sampai ke Medan, kasih lima juta nah, dalam. Jam katakan jam lima sore terakhir Siapa yang datang dapat lima juta Itu kepada orang yang orientasinya tentang duit Wah, pigi dia itu Sama juga dengan kenapa orang bekerja Kenapa orang buat ini itu Karena ada iming-imingnya Salat itu dia merasa Nggak ada iming-imingnya Nggak ada balasan Coba kalau salat. Sekali salat dapat seratus ribu Katakan begitu Usulah seratus ribu Dua ribu Lima kali salat seratus ribu Kan begitu Ah Jadi karena soal itu nggak nampak langsung balasannya di dunia itu, makanya manusia itu nggak sungguh-sungguh. Ah, seperti itu. Jadi bermohon kepada Allah orang agar bisa istiqomah cari teman-teman yang menggiatkan tentang itu. Kalau bisa pasangan, yang pasangan itu juga menggiatkan tentang itu juga. Seperti itu. Kalau bisa grup yang diikuti, grup-grup Facebook -grup banyak tentang masalah menyemangati masalah sholat, ancaman-ancaman orang yang meninggal sholat, faedah-faedah sholat, bacaannya harus berhubungan dengan itu, YouTube-nya dipandang tentang itu, sehingga akhirnya kalau bisa ini kiat mau tidur, mau tidur malam ya, setengah jam atau 15 menit coba pandang video tentang siksaan orang nggak sholat, keburukan-keburukan oh, tak sholat, ah gitu, ya gitu ya. Hmm. Iya, oh, amin, amin. Oh ya, siap, siap. Ya, para pendengar RSB di mana saja berada, menjaga kesehatan hati bukanlah hal yang mudah. Makanya kan ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Itu lagu senada kalau nggak salah saya itu Jadi dulu A. A. Gim ikut juga mempopulerkan. Namun bukan pula hal yang mustahil Tidak mudah tapi tidak juga mustahil Dengan usaha yang terus-menerus dan istiqomah Kita pasti akan memiliki hati yang sehat insya Allah Semoga saya, Pak Putra dan seluruh pendengar setiap RSB Dimana saja berada bisa menjaga hati Itu ada bunyi chat ada pertanyaan? Telat ya. Iya, Halik Alwi. Ya, kalau iya, kalau bisa pindah ya pindah. Kalau nggak bisa ya bersabar saja. Ketepi dari lingkungan yang tidak baik itu. Jadi kalau pindah kan modalnya kan banyak ngelaku apa jual rumah lagi cari pekerjaan lagi ya kan gitu. Tapi kalau bisa pindah-pindah. Kalau tidak bisa ya mohon kepada Allah agar kita ditambahi kekuatan untuk bersabar menengok lingkungan seperti itu dan mudah-mudahan mereka diberi hidayah begitu. Di mana saja lingkungan itu ada bermasalah, ada yang tidak bermasalah. Lebih kepada kualitas diri kita saja. Jadi kalau kita Tunggu lingkungan tutu tak bermasalah susah juga kan gimana bahkan kalau kita ingat di Mekah Nabi saja itu ketemu dengan Abu Jahal Abu Lahab kan begitu ah jadi kalau kita harusnya kalau mau lingkungan baik itu dimulai dari diri kita jadi orang baik jangan bosan jadi orang baik belajar terus menjadi orang yang baik nah, kalau kita apa ada kelebihan rezeki bantu mereka, nasihati mereka. Kalau uh, Pak Halik Alwi ada bisa ngajar ngaji, ngajar ngaji. Ya, kalau masalah ada bantuan mereka terima. Kalau tidak ya menjadi orang yang lurus seperti itu, ya. Uh, sekiranya begitu aja Pak Putra ya. Semoga Allah menyayangi kita. Sekali lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.